Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali kisah mengenai jin, satu alam yang memang ada tapi kita tidak nampak. Sebelum itu, saya nak cerita 5 ciri-ciri jin. Yang pertama sekali, dia diciptakan daripada api, mimarijin minnar, dari percikan daripada api. Beza dengan manusia, manusia min sulalati min tin, dari saripati tanah. Tapi dia adalah daripada api. Sebab itu dia boleh meresap, dia boleh masuk. Maknanya dia tidak, mana tak macam manusia ni, kita punya kejadian kasar. Kita tak boleh nak tembus dinding apa semuanya, tapi berbeza dengan jin. Itu ciri pertama dia. Kemudian yang keduanya, jin ini dia umurnya panjang. Dia tak macam manusia, terutamanya umat Muhammad yang Nabi SAW sebut umur umat Muhammad baina sitin wa sabin, antara 60 ke 70. Di umur jin ni 1000 tahun tu main-main aja. Sebab tu di zaman Nabi SAW ada jin yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Kan? Maknanya lagi, maknanya mereka wujud zaman Nabi Sulaiman lagi, datang bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Nabi kita Muhammad 610 Masihi mendapat wahyu. Maknanya lebih kurang beza 1500 tahun. Pengalaman mereka banyak sebab mereka hidup lama. Itu beza dia. Kan? Dan yang kelimanya, jin dia tunduk kepada khalifah muka bumi, iaitu manusia. Sebab itu ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan boleh melemahkan, getaran itu boleh mengemahkan para jin. Sebab itu manusia sebagai khalifah muka bumi, kan, disuruh kita untuk maknanya beramal, beribadah, nak kufurkan wahai makhluk khalifah, ada ayat-ayat yang boleh melemahkan dia, lebih mengenal dia dan bukan nak takut pada dia dan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali kisah mengenai jin, satu alam yang memang ada tapi kita tidak nampak. Sebelum itu, saya nak cerita 5 ciri-ciri jin. Yang pertama sekali, dia diciptakan daripada api, mimarijin minnar, dari percikan daripada api. Beza dengan manusia, manusia min sulalati min tin, dari saripati tanah. Tapi dia adalah daripada api. Sebab itu dia boleh meresap, dia boleh masuk. Maknanya dia tidak, mana tak macam manusia ni, kita punya kejadian kasar. Kita tak boleh nak tembus dinding apa semuanya, tapi berbeza dengan jin. Itu ciri pertama dia. Kemudian yang keduanya, jin ini dia umurnya panjang. Dia tak macam manusia, terutamanya umat Muhammad yang Nabi SAW sebut umur umat Muhammad baina sitin wa sabin, antara 60 ke 70. Di umur jin ni 1000 tahun tu main-main aja. Sebab tu di zaman Nabi SAW ada jin yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Kan? Maknanya lagi, maknanya mereka wujud zaman Nabi Sulaiman lagi, datang bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Nabi kita Muhammad 610 Masihi mendapat wahyu. Kita Muhammad 610 Masihi.